Hadapi debat kedua pada 17 Februari nanti, tim Prabowo-Sandi tengah bersiap dengan melakukan simulasi debat. Dalam simulasi debat, Sandiaga Uno akan berperan sebagai Jokowi dan memberikan pertanyaan kepada Prabowo. Materi debat seputar energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam akan menggandeng ekonom Kwik Kian Gi. Kita sudah memulai workshop minggu ini, materi-materi akan diberikan dan tentunya salah satu sesi terpenting adalah saya akan mendapat masukan dari Pak Kwik Kian Gi karena masalah sumber daya alam, masalah lingkungan hidup itu kita akan kembalikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33. Di sini Pak Kwik dan Pak Prabowo dan saya sama-sama meyakini bahwa bumi, air, dan hasil kekayaannya semuanya yang terkandung di dalamnya semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang menjadi pilar kita sehingga tidak akan ada lagi penguasaan sumber daya alam itu hanya untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok. Kita akan latihan, saya akan memerankan Pak Jokowi nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo mudah-mudahan insya Allah siap untuk menghadapi debat itu. Kunjungan Sandiaga ke Karanganyar 28 Januari lalu adalah titik ke-1085 selama safari politik. Angga Eka melaporkan untuk NET.